Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Dan sempena bulan Ramadan yang mulia ini, saya nak berkongsi dengan seluruh para penyumbang yang dirahmati oleh Allah tentang sejarah pembangunan Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang semenjak tanah ini dibeli dengan hasil sumbangan orang ramai daripada tahun 2015 lagi. Jadi jom bersama dengan saya ke binaan yang pertama sekali di Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah pembangunan yang pertama yang telah dibina di tanah Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang, yang kami namakan ia sebagai Raudhah. Dan di sinilah tempat dijadikan solat dan juga pengajian harian pelajar-pelajar Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Pada pasal pertama ini, pembinaan raudhah dan juga pejabat dan juga bilik mesyuarat yang boleh memuatkan lebih kurang dalam 10 orang sahaja dan ada kemudahan tandas sahaja pada waktu tersebut. Jadi kos yang telah dibelanjakan lebih kurang hampir RM300,000 untuk menyiapkan pembangunan yang pertama ini sebagai asas kepada tempat pembelajaran anak-anak kita di Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sekarang saya sedang berada di tapak pembangunan yang kedua yang telah dibina di Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang, iaitu Dewan Serbaguna, yang mana dewan ini kami semadikan nama kepada penasihat kehormat kami, iaitu Datuk Seri Haji Hasan bin Haji Ahmad yang merupakan mantan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan beliaulah telah memberikan cadangan untuk kami membina Dewan Serbaguna ini sebagai satu tempat untuk menjana ekonomi bagi Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Di sinilah kami berprogram aktiviti riadah para pelajar dan kami juga berbuka puasa di sini dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang banyak sekali. Juga untuk pengetahuan semua, dewan ini juga dijadikan sebagai dewan untuk tempahan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkahwinan, kenduri kendara, ataupun program seminar, ataupun yang bermain badminton juga boleh datang ke dewan ini. Jadi inilah ilham ataupun idea yang diberikan oleh penasihat kami untuk kita tidaklah bergantung harap sepenuhnya kepada sumbangan orang ramai. Pembangunan ketiga di Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang, iaitulah kantin, dewan makan, bilik tamu untuk bagi mereka yang datang bertamu ke sini. Dan juga kita ada di atas sekali, tingkat dua, iaitulah asrama bagi pelajar-pelajar pondok ataupun mereka yang sudah melepasi syahadah Al-Quran. Jadi alhamdulillah, ini adalah bangunan yang kita telah bina di Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang. Sekarang kita berada pada bangunan yang fasal yang seterusnya, iaitulah pembesaran pejabat bangunan pentadbiran. Jadi di sini, di belakang saya ni, di bawah kita ada bilik mesyuarat, kita ada bilik pentadbiran, melengkapkan bilik guru, dan juga di tingkat yang pertama kita ada dewan seminar yang berskala kecil yang juga boleh disewa dan untuk manfaat pelajar-pelajar kita di sini. Dan kita juga ada tingkat yang paling atas, tingkat yang kedua, iaitulah bangunan akademik tambahan kerana pelajar kita hari ini sudah pun mencapai 80 orang pelajar. Jadi ada sebahagian yang duduk di raudhah dan ada sebahagian yang mereka ditempatkan di atas sana untuk pengajian Al-Quran dan sebagainya. Baik, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di belakang saya inilah pembangunan yang kita sedang bina, iaitu fasal yang kelima daripada sejarah pembangunan di Pusat Pengajian Darul Hadis Pulau Pinang, iaitulah pada kemuncaknya setakat ini. Dia tak kemuncak lagi. Setakat ini kita ingin membina asrama setinggi 3 tingkat insya-Allah untuk menempatkan pelajar-pelajar kita. Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa ustaz tak buat asrama dulu? Kenapa ustaz buat dewan dulu? Kenapa ustaz buat bangunan seminar dan sebagainya? Jawapan yang saya ingin berikan kerana pada waktu itu pelajar kami tidak ramai lagi. Masih dalam 20 ke 30 orang. Cuma sekarang ini pelajar kami semasa sudah pun sampai kepada 80 orang. Kalaulah asrama ini tidak dapat disiapkan pada tahun ini, kemungkinan besar kami tidak mampu lagi untuk mengambil pelajar. Dan kemungkinan besar pelapis-pelapis ulama dan pimpinan masa akan datang
sukar untuk dicetak dan sukar untuk didirik pada mereka yang generasi yang akan datang. Jadi, atas dasar visi yang besar ini, atas dasar usaha yang sangat murni ini, saya merayu kepada seluruh penyumbang untuk terus menyumbang kepada dana pembangunan asrama di belakang saya yang kita anggarkan sebanyak 6 juta dan kita target pada Ramadan pada kali ini adalah untuk mencukupkan 1 juta lagi untuk kita bangunkan asrama pelajar pusat pengajian Darul Hadis Pembina. Jom menyumbang dan berwakaf bersama kami.